Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Oke, kali ini saya ajak teman-teman semua ke wedding pernikahannya saudara saya yang digelar di rumah keramik F. Widayanto yang berada di Jalan Curug Agung nomor 1 Tanah Baru, Kecamatan Beci, Kota Depok, Jawa Barat. Oke, kita masuk teman-teman. Ini sengaja saya datang pagi-pagi biar saya bisa meliput suasana di rumah keramik ini. Ini sudah ditata oleh pengelola ya. Dari tenda, dari meja prasmanan, sudah siap. Oke, suasananya kita bisa meliput pagi-pagi biar saya bisa mereview tempatnya, karena kalau udah siang sedikit nanti undangan pernikahan ini banyak banget ya, karena ini luas banget tempatnya. Ini meja prasmanan ya, udah tenda semua. Ini luas banget tempatnya, bisa menampung kurang lebih 300 orang lah. Tending party, meja prasmanan buat tempat tidur. Alhamdulillah, teman saudara. Ini meja prasmanan juga, piring-piringnya juga sudah tersedia. Ini di belakang ada tempat saya. Oh maaf, tadi ada mbah-mbah, kakek-kakek yang jabat tangan. Lama tidak bertemu. Alhamdulillah pada sehat-sehat semua. Nah ini teman-teman, ini rumah buat ijab kabul di sini. Ini saya tadi sempat melihat sedikit. Nah ini Pakde. Oke teman-teman, saya ajak naik ke atas karena kontur dari rumah keramik F. Widayanto ini seperti di dataran tinggi ya, jadi berundak-undak gitu. Saya tadi lihat dari bawah itu masuk, wah ini ada situasi di atas, nanti kita naik. Ada beberapa anak tangga ini. Oke, kita udah sampai di atas ya. Oh, banyak pepohonan teman-teman. Nah ini pepohonan juga indah banget. Ini ada rumah kecil ini. Oke, kita masuk teman-teman. Ah, kita disambut sama suasana yang benar-benar enak nih. Nah, ini studio keramik. Oh, di atas lagi nanti ada studio keramik ya. Oke, kita review lagi tempatnya nih. Banyak pepohonan di sini. Udah sejuk banget teman-teman. Ini rumah bergaya Jawa ini. Ornamennya ornamen Jawa, pintunya dari ukiran ya, ini bata merah juga tanda Leicester, menambah estetika rumah ini buat bisa buat penginapan ini. Ini bata nih atap rumahnya juga dibuat miring ya, ini teras. Ini bisa keluar ke sana teman-teman. Ini keluar ke tempat parkiran. Parkirannya juga luas, menampung beberapa mobil ya. Nah, ini rumah buat bisa buat homestay di sini. Ini bata merah, batu alam juga. Wah, menambah estetika tempat ini ya. Karena ini yang punya juga seniman ya. Jadi apa aja dibuat bagus lah, punya ya seni lah. Oke teman-teman, kita naik ya. Tadi udah diarahin, oh, tempatnya cuma ini di atas seperti atap. Aduh. Nah kita ke atas nih, di atas tadi diarahin ke studio keramik. Ini tempatnya nggak jauh beda,
dari bawah ya. Banyak pepohonan juga di sini. Nah, boleh. Teman-teman ini ada meja buat belajar mengolah keramik ya. Ini karena ada ya, sebetulnya ada pemandunya. Studionya. Yang jelas sekarang lagi sepi. Nih, studio keramik FW Dayanto. Jelas banget tempatnya. Ini bisa bisa buat edukasi, buat belajar anak-anak juga. Kita bawa keluarga ke sini. Oke, teman-teman. Inilah suasananya di atas ya. Rumah keramik FW Dayanto. Kita turun. Kita mau melihat situasi pelaminannya. Pelan-pelan aja kan nih. Ah, sambil menghirup udara segar nih. Banyak pepohonan jadi sejuk banget. Oke. Okay. Di sini. Oh, ini karpet merah. Sini, jangan dilepas. Nah, ini pelaminannya, teman-teman. Eksklusif banget, teman-teman. Oh, bagus banget. Di kanan kiri juga banyak pepohonan, teman-teman, menambah syahdu suasananya. Wah, syahdu banget. Pokoknya kalau di sini buat gathering juga sama keluarga, buat edukasi, pokoknya lengkap di sini ya, teman-teman. Oke. Demikian yang bisa saya sampaikan review rumah keramik FW Dayanto ya. Mudah-mudahan jadi referensi wisata keluarga. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.